Baik, pemirsa, Anda menyaksikan situasi terkini. Aziz Syamsuddin tiba di gedung KPK. Pak, sedikit. Kami informasikan bahwa Aziz Syamsuddin sudah tiba di gedung KPK. Setelah dipanggil KPK hari ini dan sempat mengirimkan surat kepada KPK bahwa dirinya meminta untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang atau diundur pemeriksaannya hari ini, tapi ternyata Aziz Syamsuddin hari ini jadi datang ke KPK. Sudah tiba sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Aziz Syamsuddin datang ke KPK. Informasi yang kami terima adalah KPK menjemput paksa Aziz Syamsuddin. Sebelumnya, Aziz Syamsuddin mengirimkan surat kepada KPK meminta agar pemeriksaannya diundur. Namun tampaknya KPK bertindak lain, tidak menerima surat tersebut begitu saja, tapi KPK melakukan upaya jemput paksa kepada Aziz Syamsuddin. Dan tadi kita bisa lihat kalau Aziz Syamsuddin sudah tiba di gedung KPK. Sesuai dengan jadwal, kalau begitu pemirsa, KPK akan melaksanakan pemeriksaan terhadap Aziz Syamsuddin. Dalam kasus suap dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.